Kunjungan Gubernur Jawa Timur dilakukan bersama TNI, Polri, dan dinas terkait. Dalam kunjungannya, Kofifa Indar Parawansa memeriksa sejumlah fasilitas pengungsian. Kofifa juga berdialog dengan sejumlah pengungsi dan menerima laporan terkait trauma yang diderita. Selain itu, Gubernur memastikan kesiapan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana Semeru. Evakuasi minta tolong semua bergerak, karena masih ada potensi ketika hujan dengan intensitas yang tinggi, ada kekhawatiran bahwa ada lahar dingin yang akan turun kembali, maka kita semua punya tugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Penanganan bencana Semeru diharapkan bisa lebih sigap dan cepat tanggap, termasuk menghadapi potensi bencana susulan seperti terjangan lahar dingin Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV.